Eliezer mengaku diperalat dan pengabdiannya disia-siakan oleh atasannya, yakni Verdi Sambo. Hal ini disampaikan Eliezer saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di persidangan. Di awal pembelaannya, Eliezer kembali menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga mendiang Yosua dan keluarganya atas peristiwa yang terjadi. Eliezer menceritakan awal dirinya masuk menjadi anggota Polri hingga menjadi ajudan Sambo. Eliezer tak menyangka jika atasannya Verdi Sambo justru tega membohongi dan memperalat dirinya hingga akhirnya membuat Yosua tewas. Dengan membawa bekal sisa tabungan saya, sebelum saya merantau. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri khususnya Korps Brimob, saya dipilih menjadi ajudan yang di mana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar.